masuk-masuk. Langsung Mbak. Ayo Mbak, langsung Mbak. Mulai kembali datang menari bumi dengan senyuman hangatnya menjadi pertanda kini waktunya memulai lembaran baru. Kala itu tampak petugas berjalan menuju ruangan obat di bangsal ruang anak akan menyebabkan kesediaan infeksi untuk pasien anak. Sambil menuju ke ruangan obat, petugas melakukan langkah-langkah cuci tangan dan melakukan penyiapan obat suntik tanpa menggunakan APD. Bagi yang cerah, semoga nanti pasien aman terkendali lagi, tidak banyak yang perawat ya. Amin. Tubuh terkendali petugas dan masuk ke dalam sediaan IGC. Sediaan IGC itu terbuka. Kita masuk ya. Ayo. Kebalik Mbak, kebalik. Tidak steril. Sisa mampunya masih banyak. Buang gak ya? Atau disimpan saja ini? Buang saja lah. Nanti jadi tepuan. Seandainya saja sisa injeksi yang masih ada bisa digunakan untuk pasien lain. Sayangnya dibuang. Nah, Mbak ini jangan banyak adegan yang diem Mbak, tetap gerak Mbak, ini banyak yang diem. Jangan sampai lupa keluar masuknya. Yuk berikut. Kepala instalasi farmasi RSUM. Selamat pagi Bapak-Ibu semua, kami dari ABK Fitret, Farmasi Bersama Kita Hebat, akan menyampaikan inovasi terkait dengan sensirsu atau sharing injeksi antivirus. Sebelumnya izinkan saya untuk berpandu, tolong dijawab ya. Malam Ibu, makan ketupat, badan besar. Berat farmasi cakep gak ada obat farmasi bersama kita hebat kelompok berai kerja kita atau farmasi bersama kita hebat menyampaikan inovasi yang kita sampaikan karena kami menganggap ada permasalahan yang harus kami ungkap di mana permasalahannya adalah sebelumnya penyiapan obat injeksi serendus juga di masing-masing ruang perawatan akan mempercepat pelayanan namun dalam hal ini akan terjadi permasalahan yang pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan sisa-sisa injeksi serendus dan juga belum efisiensinya anggaran belanja sediaan farmasi terutama sediaan injeksi dan sharing dose yang disiapkan kurang terjamin sterilitas maupun stabilitasnya maupun perlindungan dosisnya. Kegiatan kelompok budaya kerja Fibrat menemukan masalah adalah belum optimalnya pemanfaatan sisa sediaan injeksi terutama untuk dosis kecil atau sharing dose sehingga perlu dipandang mengikuti dasar berlanjut sebagai variabel permasalahan atau tema yang akan diangkat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu inovasi di mana sisa sediaan yang tidak digunakan belum memanfaatkan dan optimal serta belum terjadinya stabilitas kualitas dari sediaan injeksi sharing dose sehingga kami dari KPK Fibrat menyampaikan inovasi
yaitu si restu sharing injeksi ready to use sebagai upaya efisiensi kebutuhan farmasi di ruang itu unikku dan dari natologi. Kondisi sudah setelah kita melakukan inovasi ini, penyiapan beban injeksi serius dilakukan di depo farmasi asetis yang sudah tersebar dengan fasilitas BSN atau sertifikat bilet serta dilakukan oleh tenaga farmasi yang kompeten, sehingga kondisi sesudahnya tercapai kondisi di mana sisa sediaan obat injeksi serius dimanfaatkan untuk pasien yang lain. Dan ini akan mengurangi pembelajaran sebuah injeksi serta terjaminnya stabilitas maupun sterilitas serta perhitungan dosis dari sharing dose injeksi. Apa positif yang akan diperoleh dari inovasi ini? Yang pertama, bahwa penyiapan obat dose sharing dose sterilisasi sehingga akan meningkatkan efisiensi obat dengan pemanfaatan sisa sediaan serius. Yang kedua, karena memang dilakukan di ruangan yang standar dengan BSC sehingga stabilitas dari kesediaan terjamin. Kemudian penggunaan obat ready to use akan menurunkan insiden medikasional. Ada komunikasi koordinasi dengan profesi farmasi maupun petugas ruangan sehingga akan menjadikan kerjaan lebih efektif dan efisien, di mana kegiatan ini akan mengurangi beban perawat di ruangan sehingga dampaknya adalah optimalisasi pelayanan pasien. Setelah kita melakukan perhitungan, kita lakukan inovasi perhitungan penghematan dari apa sampai dengan ini ada penghematan yaitu 11,247,347. Cara garis besar bapak sistem yang pertama adalah sterilitas dan stabilitas sekitar terjaga. Ada penghematan dengan belanja rumah sakit, mengurangi beban kerja perawat ruangan serta memenangkan pasien jatuh. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan inovasi kami. Sebagai penutup, izin untuk menyampaikan pantun sekali lagi. Olahraga di hari Rabu, pulangnya minum susu. RSUN makin maju, hasil sharing injeksi ready to use. Terima kasih. Makin minum. Setelah inovasi. Kertasnya taruh dong. Copot maskernya dong. Iya dong, nah. Kelamaan muternya tadi. Petugas farmasi memasuki ruangan higienis aseptis dengan menyiapkan APD. Boleh. Petugas farmasi memasuki ruangan higienis aseptis dengan menyiapkan APD, gaun, sarung tangan, dan peralatan
Mbak Restu, adegan lain ketok ngeyel tutup mbak tampah jebek gitu. Nah, kesuwena improv. Nah. Petugas farmasi menyiapkan dosis terbaru untuk pasien anak sesuai dengan resep dokter yang sudah ditelaah berdasarkan 7 benar. Mendapatkan injeksi pasal 30. Anak B tanggal lahir 1/12/23 mendapatkan injeksi dexamethasone sekitar 30. Sambil mengecek kembali berbentan yang dapat diberi. Setelah selesai, petugas memberikan obat ke pasien. Petugas farmasi mengambil obat injeksi ke dalam paspor. Petugas farmasi berjalan ke ruangan untuk menyerahkan sediaan kepada perawat. Petugas farmasi disambut hangat petugas di bangsa. Yo, sekarang gak perlu ngopo saya dulu. Penaltiannya siap penari closing lo, siap penari closing lo. Setelah disuntik, anak pun dikasih nama dan diperbolehkan pulang ke rumahnya. Pasien berperawat tampak sangat bahagia. Dengan adanya inovasi virus pun, dosis bisa dibagi perawat senang. Pasien cepat pulang, injeksi dapat lebih steril karena disiapkan BPSD dan bisa menghemat anggaran belanja pasien. Ayo tarin nih mbak musik. Closing. Waduh, hapus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Dengerin. Selang. Mbak Restu sepertengah toh. Nah. Fibret. Farmasi bersama kita hebat. Yeay. Hormat dulu. Baru. Nah.